Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Apa khabar Datuk Sri? Baik. Saya Wan Muhammad Irfan dari pelajar tingkatan 6 dari SMK Bacok, mewakili pelajar tingkatan 6 SMK Bacok. Jadi saya ada satu soalan dan satu permintaan. Soalan saya pertama, umum sedia maklum bahawa tingkatan 6 merupakan option oleh pelajar lepasan SPM selain diploma, matrik dan asasi. Namun, kebanyakan daripada mereka tidak ingin memasuki ke dalam tingkatan 6 atas faktor terlalu susah, berkonsepkan sekolah dan lain-lain. Walaupun tingkatan 6 ini adalah yuran paling murah berbanding dengan diploma dan sebagainya. Jadi soalan saya, bagaimanakah cara pihak kerajaan di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri memastikan, terutama kepada KPM dalam memastikan pelajar lebih berminat untuk melanjutkan pelajaran di tingkatan 6 supaya bilangan pelajar tingkatan 6 lebih bertambah pada masa akan datang? Itu soalan saya. Permintaan saya, boleh Datuk Seri sampaikan salam saya kepada yang berhormat Tan Sri Idrus Harun. Itu saja daripada saya. Okay, boleh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. Silakan Datuk Seri. Saya sampaikan. Baik. Pertama, sebagaimana nak tarik minat pelajar ke tingkatan 6, dia tentunya terkait dengan peluang selepas tingkatan 6. Dan juga saya setuju, tingkatan 6 itu walaupun dalam gedung sekolah, tapi harus berikan sedikit kelonggaran, ya. Saya rasa sistem persekolahan itu harus berakhir di peringkat tingkatan 5. Tingkatan 6 itu harus dia anggap sebagai sedikit dewasa, ya. Saya akan bawa ini dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu akan datang. Hebat. Cadangan pelajar tingkatan 6 saya bawa terus ke mesyuarat Jemaah Menteri. Oh. Ya. Dan salam. Maknanya kena ada juga beberapa langkah bagaimana menarik. Dia soalnya sekarang kerana mungkin sebagainya COVID, sebagainya kerana sistem pendidikan, ya, baru-baru ini kita umumkan keciciran sepenuhnya, ya, yang tak ambil periksa atau yang tak daftar untuk ambil periksaan, dua-dua itu hampir 30,000. Majoriti dari desa atau miskin bandar. Majoriti Melayu dan sebagiannya anak-anak India. Jadi sudah kena fikir, apa penyelesaian dia? Dia menunjukkan kelemahan ketika itu. Jadi saya beritahu kepada Menteri Pendidikan Fadlina, harus tangani ini sebagai satu masalah yang kita warisi tapi kita selesaikan. Bagaimana selesaikan? Saya minta Kementerian Pendidikan kontak cari balik jumlah 30,000 itu. Kalau dia sedia ambil semula SPM, kita sediakan bagi dia peluang kedua. Kalau dia sedia ataupun dia masuk TVET, kita hantar dia ke TVET dengan skim yang lebih baik. Kita tak boleh hanya biar begitu kerana dalam seramai majoriti daripada 30,000 itu adalah jumlah yang miskin, ya. Jadi terima kasih dan saya akan bawa lah ke pertimbangan Jemaah Menteri. Ini rekod cadangan pelajar tingkatan 6 dalam tempoh hari ini Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, dalam tempoh 3 hari akan dibawa oleh Perdana Menteri untuk pertimbangan Jemaah Menteri.